tapi ini ada porokoknya. Ini kan kita buka. Yang minta tuh baru dulu ada porokoknya katanya. Pagi, kita sekarang berada di Siantal, salah satu hotel di Siantal. Nama hotelnya Sapadia. Hotel Sapadia. Nah, itu hotel Sapadia ini ada dua gedung. Itu gedung lama dan ini gedung barunya. Nah. Harganya terjangkau.
fasilitasnya lengkap. Untuk kenyamanannya sih nyaman sih kalau dibilang. Jadi gedung baru sama gedung lama itu berdekatan, jadi hanya istilahnya hanya dibantu sama jembatan ini, penyeberangan. Itu gedung lama, nah ini gedung baru. Nah, jalannya. Jadi areal parkirnya ada di depan dan ada di belakang juga. Untuk pengen tahu gimana suasana, sekarang kita mau ke serapan dulu. Kita pengen tahu gimana suasananya. Memang tempat sarapannya di tetap di gedung lama. Ya, gitu. Sekarang kita mau sarapan dulu ya. Ada? Ada apa? Iya. Iya. Yuk.
Komplet dong, Dek. Komplet. Berapa? 2. Buahnya nggak lagi deh. Bubur kacang hitam. Ini sarapannya nasi goreng, ikan.
sayur, sup, sama teh. Nah, teh sama omelet air putih. Dan ini juga ada agar-agar. Oke. Jadi ini gedung lama. Nah, itu gedung baru. Jadi kalau dibilang parkirannya sangat luas. Berhubung karena tadi kita bangunnya agak terlambat, udah agak siang, jadi menunya udah agak berkurang. Tapi PPO Hotel sudah bertambah dengan menunya. Oke. Makan dulu. Enggak terawat ya. Misalnya kan dilapin ya. Aku mau bersarap ya. Ya. Punya pemati. Sampai ke mana-mana di rawat. Ini kan kita kan ya. Ini kan kita bocor. Ini air AC lah gitu. Iya. Karena makan bersih, tahan di situ ya, bertahun-tahun. Mana nih? Ini dalam banjir. Hah?
Dia kan nanti kan pinungko ni. Sayang kali. Ini kenapa gak ada.